Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman. Dan di sore hari ini saya ada di rumahnya Ananda Parabayoga. Dan inilah update terbaru dari Banyuwangi Official di sore hari ini tanggal 21 Januari 2022. Dan teman-teman kreator YouTuber sudah ngumpul mulai tadi pagi teman-teman ya, di warungnya Mbak Anggi. Jadi inilah update untuk hari ini Banyuwangi Official. Dan tidak lama kemudian Ananda Parabayoga sore ini keluar rumah melihat pemasangan keramik yang dikerjakan oleh para tukang di depan teras yang di belakang teman-teman, sambil bermain lato-lato. Oke, kita simak videonya Ananda Parabayoga sore hari ini bermain lato-lato sambil melihat pemasangan keramik yang dikerjakan Pak Tukang. Karena mulai tadi pagi pemasangan keramik ini sudah dimulai, karena bahan-bahannya sudah siap dipasang semua. Jadi sekaligus inilah update terbaru dari Banyuwangi Official. Dan nanti juga ada video terbaru tentang pembangunan rumah Ananda Parabayoga di sore hari ini, karena Pak Tukang mulai tadi pagi sudah bekerja seperti biasanya untuk memasang ataupun memproses lantai yang di teras depan dan teras belakang. Dan ini momen Ananda Parabayoga bermain di teras untuk sore hari ini. Jadi teman-teman kreator juga banyak yang mengabadikan, nanti saya sort satu-satu siapa saja yang sore hari ini mengambil gambar ataupun memvideokan Ananda Parabayoga bermain di teras rumah. Dan di teras depan ini kita lihat ya, masih proses pembangunan. Dan juga nanti saya ingatkan lagi, ada proses update terbaru dari rumah Ananda Parabayoga untuk pembangunan teras di hari ini, yaitu tanggal 21 Januari 2023. Dan ini Ananda Parabayoga keluar dari rumah, yaitu teras yang di belakang teman-teman. Nah, itu sambil melihat ataupun mengecek dari Pak Tukang yang lagi pasang keramik. Kita ikuti videonya sampai habis. Teman-teman, Ananda Parabayoga dengan santai bermain lato-lato di teras belakang sambil menonton Pak Tukang yang lagi bekerja. Juga Ananda Parabayoga di sore hari ini alhamdulillah sudah sehat ya. Nah, itu bisa bermain seperti mana biasanya, dan dia senang sekali bermain lato-lato. Nah, begitulah kegiatan Ananda Parabayoga di sore hari ini di rumahnya, yaitu di Kepundungan Serono Banyuwangi. Oke teman-teman, jangan lupa yang sudah menonton video dari Banyuwangi Official, like, komen, dan subscribe channel ini agar saya tambah semangat lagi memvideokan kegiatan Ananda Parabayoga ataupun update rumah Ananda Parabayoga setiap harinya. Oke, cukup itu dulu info sore hari ini. Banyuwangi Official mengucapkan terima kasih, dan tonton terus videonya sampai habis. Thank you.
cukup itu dulu. Ananda Paralba Yoga saat ini masih bermain, dan di teras depan masih banyak Pak Tukang untuk memperbaiki ataupun renovasi terasnya. Dan tidak ketinggalan itu ada teman kreator Mas Kecing, dan ini penembak kamera juga namanya Bang Panda, juga stay di sini. Dan kita lihat lagi di samping saya. Jadi semua kreator kalau ada momen Ananda pada baik keluar rumah seperti ini. Dan ini ada DU kreator, nah, yang lagi memvideokan. Dan di sana ada Mas Dayat yang pakai topi. Nah itu. Dan di sana juga ada Galeri Banyuwangi. Nah itu juga ada Mas Andre. Dan di sana paling ujung juga ada lagi teman-teman. Nah ini galeri. Jadi teman-teman YouTuber Pohon Sawo, kegiatannya seperti ini setiap harinya di bawah pohon sawo. Oke, terima kasih. Thank you and next time.